lebih jelas. Benar. Lagi. Ini polen namanya. Iya. Tadi apa namanya teman-teman kerupuknya tadi? Depannya? Udang. Udang ya. Itu kerupuk biasa itu terbuat dari apa ya? Biasanya kerupuk biasa yang putih itu. Kerupuk biasa, kerupuk yang biasanya warna putih itu terbuat dari apa? Iya. Dari tepung tapi otak. Halo? Ya, Bapak, tepung dari tepung tapioka, Kak. Dari tepung tapioka. Banyak ya? Iya, banyak. Aku mau. 3 ton, Kak, satu harinya, per harinya. Satu hari, ya. Per hari 3 ton, lebih sedikit. Amus. Bahannya apa? Bahannya. Bahan untuk membuat kerupuk. Iya. Bahannya ya cuma tepung tapioka terus pakai bumbu-bumbu itu, garam, penyedap rasa, terus ada pewarna makanan. Ada rasa-rasanya. Rasa bawang. Ya, ada rasa-rasa bawang itu. Kalau yang sari udang ya cuma rasa-rasa gurih gitu. Kenapa kerupuknya dinamai kerupuk sari udang tiga putra? Kenapa kerupuknya diberi nama kerupuk udang tiga putra? Di apa kan itu anaknya itu laki-laki semua tiga pilih. Anaknya bosnya itu jadi dinamakan kerupuk tiga putra gitu.